siang teman-teman. Mau bikin lah video apa Kang? Jadi ya dong ngelingatin eta. Heeh, sok. Kan bae tuh sok. Lucu orang Cianjur mah. Lucu bawa boneka wae. Kumaha bikin apa coba? Video. Ya video apa? Ya enggak tahu nanti video apa. Ini. Kembali ke kamera tuh, bikin video. Kamera. Itu mah kontak. Nah, bikin video dulu. Tuh video. Video dulu mana pencet dia. Ya video itu wah bagus HP-nya ini. Baru lagi. Mau bikin apa? Ini teman baik ini. Gaji buta. Makan gaji buta. Katanya Mang Wahyu udah pulang sekarang. Enggak tahu enggak ada kabar. Tadi malam emang ngabuta ada gajinya. Ada, buta hejo. Seperti apa gaji buta itu? Ya udah segitu aja butanya. Eta diklik tuh. Ngapain dong? Mau bikin video nggak diklik videonya? Mana tuh? Eta tinggal pencet yang merah. Nah. Ampun ya. Bikin video katanya. Mana yang kejaran? Hey, eta waktunya ini. Oh iya. Iya. Aduh, Allahu Akbar. Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kayaknya mau sholat dulu ini. Udah. Emang udah waktunya sholat duhur. Belum. Mau bikin video tapi videonya nggak dipencet itu ini. Sudah. Kok kamu? Jadi banyak lalur ke saya. Sok. Nah, enak karena YouTube. Dah. Sok. Ya. Ya itu. Upload. Kita nak ambil sarang. Kita tinggal lihat nak upload video baca itu yang kedua. Iya. Ketemu sama teman. Ketemuan saha? Ya kamu. Wah ya kamu ketemu. Besok judulan. Judulnya ketemuan. Jangan ketemu sama teman. Ah ini mana? Ini mana? Ayo, ini mana? Ketemu sama pacar tuh siang hari. Ya mah. Ah melobanu ieu. Tujuan video kakak di video adi. Terus ketemu sama teman naon atau judulna? Dah. Henteu ngeteu teh video urang. Terus ke mana? Enggak sih ketemu sama teman. Ke teman teh teman baik, teman jelek, teman seperjuangan, teman depisa, teman lalai. Teman lalai. Atuh lalai mah itu kelalawar kumaha? Lalai, ini lalai. Ah, lalai itu apa namanya? Ai lalai naon da eueuh lalai mah? Ada lalai. Bahasa naon lalai? Sok lalai bahasa naon da aya oge lalai bahasa lalai, bahasa Indonesia mah lalai kamu itu lalai banget sih kalau enggak tepat itu apa namanya ke lalai lalai bukan lalai lalai bahasa Indonesia mah lalai ai lalai mah lalai badot ke itu mah bahasa Sunda lalai badot aduh lucu aing kan terus halo gua ada Cing coba teh naon sih? Selama jadi TKI di sini kesan dan pesannya gimana nih menurut akan? Kesan dan pesannya ya. Kesannya dulu. Kesannya ya habis uang aja buat uang jajan uang bekal itu. Kesannya banyak. Apa kesannya? Banyak di. Selain uang habis apalagi nih kesannya? Ya kesannya kalau lagi jalan salah dimarahin sama majikan, wah itu. Terus apalagi kesan? Ya udah aja gitu. Pesannya nih buat teman-teman kita semua yang ada di Indonesia, pesannya nih. Pesannya buat teman-teman di Indonesia jangan kesini lah, buat apa kesini meningkatnya kerja di Indo. Kalau punya modal mah. Memangnya kerja di sini gimana? Ya di sini kelihatannya enak walau ya memang kerjanya enggak terlalu berat. Tapi tertekan batinnya kalau buat saya tapi ya nggak tahu kalau orangnya yang bebas ya nggak tahu yang nggak tertekan nah, ya maunya sendirinya gitu oh udah begitu ya udah pesannya ya. Kayak orang yang ngevideo saya itu orangnya nggak tertekan itu itu saya punya banyak tekanan kan itu orangnya orang bebas gitu mau apa-apa aja lah yang penting makan aja prelen ya nah itulah apalagi apa? Kalau ada si Aki itu si Aki suka, wah ya, itu rame, pokoknya kayaknya uang bensin itu dimakan dia nah itulah kesan dan pesan dari Kang Misbah ini asal orang Cianjur selama di
dia menjadi tenaga kerja di Indonesia. Wah, goblok ya. Nanti mau share ke si Aki biar marah-marah nih si Aki. Oke, jangan molor, Ki. Perutnya terlalu gede kayak goong. Udah dikasih sepatu masih menjelekan si Aki, gimana ini? Tuh, udah dikasih sepatu sama si Aki. Sakit itu. Namanya